Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Artis tak dipakai lagi di sinetron, rela jualan sate hingga rela jadi tukang sayur. Kisah glamor kehidupan artis yang bergelimang harta, popularitas, dan juga penuh pujian kerap menjadi daya tarik luar biasa bagi siapapun. Tapi kehidupan mewah artis tentu tak akan berlangsung selamanya. Tak semua artis bergelimang harta sepanjang hidupnya. Berikut adalah deretan artis Indonesia yang tak lagi nongol di layar kaca sebagai pemain sinetron dan banting setir ke beberapa profesi. Yang pertama, Coki Adriano. Kalau kamu pernah nonton sinetron Angling Dharma, pasti tidak lupa akan dengan wajah artis ini. Dulunya ia memang sering muncul di TV. Namun sekarang setelah tidak muncul kembali, pemain Coki mulai bisnisnya menjadi usaha properti. Yang kedua, Pangky Suwito. Pangky Suwito kini telah beralih profesi dengan menggeluti bisnis kuliner. Bisnis yang ia sedang geluti adalah berusaha menjual martabak khas Bangka. Kini ia sudah mendapatkan hasil yang cukup memuaskan dari bisnisnya ini. Yang ketiga, Ken Ken. Herning Sukendro alias Ken Ken, pemeran Wiro Sableng dalam sinetron Wiro Sableng, muncul sebagai cameo dalam film Wiro Sableng 2018. Pemeran sinetron Wiro Sableng ini sudah tak lama lagi terlihat. Yang keempat, Aldi Taher. Aldi yang tengah berjuang melawan kanker getah bening, setelah divonis sakit, Aldi mundur dari dunia hiburan demi mengobati kanker. Yang kelima, Sony Wakwau. Siapa yang tak ingat dengan pesinetron cilik Sony Wakwau? Namanya bersinar di sekitar 2014 hingga 2015. Dirinya membintangi banyak sinetron di televisi Indonesia. Selain bermain sinetron, dirinya juga tampil di beberapa acara televisi. Yang keenam, Stuart Collin. Sekitar 10 tahun yang lalu, nama Stuart Collin muncul menjadi bintang baru. Setelah membintangi sinetron Namaku Mentari pada tahun 2008, wajah ganteng artis kelahiran Inggris ini hampir selalu muncul tiap hari. Dengan penampilan dan aktingnya yang memukau, mantan suami Risti Tagor ini sukses menjadi idola para pencinta sinetron. Yang ketujuh, Ira Rizwana. Mantan artis dan pesinetron lawas, Ira Rizwana juga sudah cukup lama tak terlihat di layar kaca. Ira mengawali karirnya dengan memenangkan Gadis Sampul, dilanjutkan dengan membintangi beberapa sinetron.